Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Yaksurul haraj. Haraj, kata Nabi, wa huwal qatlu. Pembunuhan-pembunuhan yang banyak. Bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat? Slobodan Milosevic ingin menghabisi semua etnis Bosnia Herzeg, hampir semuanya. Itu terjadi tahun 90-an, lalu kemudian sekarang berdamai. Lalu kemudian bagaimana pembantaian di Irak dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai-sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel. Dengan mengakui itu sebagai ibu kota Israel, maka semua orang yang berada di dalam itu tidak lagi diakui sebagai orang Palestina. Efek daripada itu adalah bahwa ini tidak lagi dianggap sebagai milik umat Islam, tapi justru sebagai orang Islam yang memiliki tempat ibadah di tanah orang kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka banyaklah al-haraj, pembunuhan-pembunuhan. Dulu pun ada juga pembunuhan, betul, tak salah. Ada Romawi membunuh Persia, Persia membunuh Rom. Itu biasa, itu terjadi. Tapi zaman sekarang, pembunuhan merajalela kerana alat untuk membunuh itu diciptakan lebih banyak. Senjata-senjata dari besi diciptakan lebih banyak lagi untuk menghabisi umat manusia. Maka itulah yang dikatakan Nabi, yaksurul haraj. Apa salah kita? Mengapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Mengapa kita tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali? Maka ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil haraj. Orang yang tetap istiqamah beribadah fil haraj, ketika banyak pembunuhan-pembunuhan ini, tetap imannya kuat, tetap dia istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam keadaan banyak pembunuhan-pembunuhan, dan kita seperti orang yang berhijrah walaupun sudah 1439 tahun lampau, tapi kita tetap diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti orang yang berhijrah. Makanya sekarang ada orang istilah, ini adalah hijrah saya, ini adalah momen hijrah saya. Sebenarnya tidak lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari batil kepada hak, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari jahil kepada ilm. Itulah makna daripada hijrah. Hatta yaksura fikumul mal fayafid. Banyak orang yang melimpah ruah hartanya sampai yafidu, seperti air yang penuh tumpah. Banyak orang-orang kaya. Dulu orang hanya kaya tapi masih ada batasnya. Sekarang ada orang yang amat sangat kaya tanpa batas, tapi tidak tahu lagi dia mau dibuat kemana kekayaan ini. Dan itu terjadi hari ini. Dulu orang kaya kerana dia berniaga, bekerja. Ada orang kaya kerana dia membuat, menjual emas. Ada orang kaya kerana dia beternak sapi, kambing. Ada orang kaya kerana dia membuat kolam ikan. Artinya dia bekerja, keluar peluh keringatnya baru dia kaya. Hari ini ada orang yang duduk-duduk saja, tapi kekayaannya amat sangat melimpah ruah. Maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terwujud hari ini, menunjukkan hari kiamat itu hampir saja terjadi. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang melambaikan tangannya memanggil, lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah dunia yang sudah tua. Walaupun sudah tua dia tetap berhias kerana dia tak ingin tua. Dunia dengan usianya yang tua hampir kiamat, dia tetap berhias dengan perhiasan-perhiasan harta benda, dengan binaan-binaan yang besar, tapi sebenarnya dia semakin tua. Dan sampai masanya terjadilah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya, berkeping, tak bermakna sama sekali. Maka ini salah satu tanda yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum Ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma, seluruh ijtima, pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea, sekarang letaknya di Turki, yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirobah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan, kehendak, hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa Allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia. Sampai masanya menjelang hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu mengnasakh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi imam di masjid, dia mengajak orang solat berjamaah, dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun, kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fizik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Maka dibantah, fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata
kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Ali keluarga, Imran, Imran punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak perempuan laki-laki bernama Isa, dan Imran punya istri bersama bernama Hanna. Hanna punya saudari perempuan melahirkan anak laki-laki bernama Yahya, dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hanna, ada adik Hanna, adiknya melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hanna melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihi salam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad, Musa, Muhammad, Nabi Isa alaihi salam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti nabi yang lain. Hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan hancurkan salib-salib.